Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibarallah ummahatil muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita masih melanjutkan tentang 300 dosa yang sering dianggap lewat atau diremehkan oleh kaum wanita. Saya bacakan tentang bab kita sekarang adalah bab dosa-dosa wanita seputar pernikahan dan interaksinya dengan suami. Yang pertama, suka menunda pernikahan hanya dengan alasan pendidikan, dengan alasan usia masih muda, atau lain-lainnya yang tidak syar'i. Yang kedua, meremehkan urusan memilih calon suami, hanya mengandalkan sudah kerja atau belum, sementara apakah suami itu atau calon suami ahli syirik atau tidak, apakah dia termasuk ahli mungkar atau tidak, apakah dia ahli bid'ah atau tidak, dia tidak peduli, yang penting sudah punya kerjaan. Ini adalah sebuah petaka yang tentu akan menghancurkan masa depannya dan juga keturunan ke depan. Yang ketiga, menikah tanpa seizin wali. Pasti saja hukumnya sudah jelas, apapun bentuk pernikahan yang tidak dihadiri dan tanpa ada seizin daripada wali, ya, tidak dihadiri atau tidak seizin daripada wali yang sah, maka pernikahan itu tidak sah. Dan ini bagi wanita-wanita yang awam, wanita-wanita yang jahil, banyak yang sudah terperosok ke dalam kesalahan ini. Yang keempat, mengenakan cincin pertunangan. Karena bentuk daripada tasyabbuh kepada kaum gharb, Yahudi dan Nasrani adalah pakai cincin-cincin pertunangan. Ini sudah kita bedah kemarin. Kemudian yang kelima, pergi ke salon. Pergi ke salon dalam hal menjelang menikah, ya, di mana nanti alis akan dicabut, ada tempat-tempat tertentu dari tubuh yang akan dipermak dan sebagainya, padahal aurat akan terjejaskan. Dan seterusnya, kemarin sudah kita rinci. Kemudian yang keenam, membeli gaun pengantin yang mahal. Ini jelas adalah maksiat, karena masuk dalam bab israf. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musrif. Ketika Allah tidak suka, Allah tidak suka berarti Allah benci. Allah benci kepada orang musrifin. Apalah guna gaun pengantin dibeli harga 500 juta sampai 2,5 M. Dan ini diberitakan dengan penuh bangga, meniru gaya gharb lagi. Gaya gharb, gaya barat. Jadi ini ma'adzanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga muslim dari perangai jahiliyah ini. Yang ketujuh, melangsungkan dengan sengaja melangsungkan acara pernikahan di hotel-hotel mewah. Ya, tanpa ada alasan dan uzur yang syar'i. Alangkah baiknya kalau melangsungkan pernikahan akad nikahnya di masjid dan ada aula pernikahan di masjid, pakai. Kalau ada dana yang dikeluarkan bermanfaat untuk kemakmuran masjid. Taib. Yang kedelapan. Sekarang kita masuk kepada nomor yang kedelapan. Duduk di pelaminan. Ini jelas adalah maksiat. Duduk di pelaminan buat apa? Bahasa ininya, buat dipajang agar disaksikan orang banyak. Ini loh pengantin laki-laki. Ini loh yang perempuan. Nanti lalu ceklak-ceklik foto-foto dengan tamu-tamu yang datang. Maka dia akan dinikmati sepuas-puasnya oleh siapapun yang ingin menikmatinya. Kecantikannya dijejaskan seluruhnya. Bagaimana bentuk bibirnya diperjelas dengan lipstik. Bagaimana alisnya, bagaimana semuanya akan diperjelas. Dan ketika tamu-tamu datang, salaman lagi. Ini maksiat. Berlapis-lapis maksiat dilakukan dalam satu kali akad nikah dan acara kendurian. Maksiatnya berlapis-lapis. Udah pasti kalau udah dipajang begitu, tamunya akan ikhtilat. Betul tidak? Kalau ibu ingat semuanya itu tadi, Allah, orang ini akan didandani. Kemudian bajunya pasti juga banyak yang tidak syar'i. Dia duduk dipajang, semua orang datang, bisa fotoan, bisa sentuhan. Ya. Bahkan yang paling parah, cipika-cipiki. Maksiat berlapis-lapis. Di mana datang ridha Allah?
Di mana datang berkahnya pernikahan itu? Dari awal sudah dimulai dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengarkanlah rincian bagaimana para ulama-ulama kita menyebutkan tentang kemungkaran perkara ini. Lalu idealnya bagaimana dalam Islam? Kalau ditanya dalam Islam bagaimana? Dalam Islam wanitanya tidak dipajang, wanitanya tidak bersandingan dengan lelaki. Wanita khusus di dalam kamar pengantin yang hanya boleh dikunjungi oleh para tamu-tamu wanita. Tamu-tamu wanita ini mengucapkan salam, mengucapkan selamat, memberikan hadiah, mendoakan dan sebagainya. Yang laki-laki silakan dia menjadi tetamu untuk disambut oleh pengantin laki-laki. Inilah dalam Islam. Tapi kalau berkata Ustaz, dah ketujuh dia waktu Ustaz, indah antilah. Yang Islam seperti ini, yang maunya Anda seperti ini, ya terserah. Yang jelas kami sudah jelaskan begini toh dalam Islam, iya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, inilah dia 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita.